ini saus tomat, boleh dicocok dengan saus tomat. Tapi karena ini tadi udah dikasih cabe ya, jadi sudah ada pedes manis. Pokoknya enak banget dan crispy. Aku cocok pakai saus. Pokoknya mantep. Siapkan, dan di sini ada rebung yang sudah saya iris memanjang dan juga sudah saya rebus. Di sini ada kulit lumpia ya. Kemudian untuk bumbunya sangat mudah, simpel, bawang merah, bawang putih, dan ini kemiri yang sudah saya sangrai. Kemudian saya kasih sedikit cabai biar ada pedes-pedesnya ya nanti. Kemudian di sini ada daun ketumbar dan gulainya, yaitu gula pasir, bubuk merica ya, merica bubuk, kemudian penyedap rasa dan garam secukupnya. Oke teman-teman, langsung aja ya, ini bumbu saya, ini bumbu saya mau haluskan dulu ya. Bumbunya kita sedikit minyak ya ini. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah blender ya, langsung aja masukin. Oke, tumis bumbu sampai harum. Kemudian tambahkan gula, garam, bubuk merica, dan penyedap rasa. Hingga rata. Kemudian masukkan rebung yang sudah direbus. Aduk hingga bumbu merata. Dan setelah bumbu kira-kira merata, terakhir masukkan daun ketumbar. Aduk hingga daun ketumbar merata. Setelah semua tercampur rata, matikan kompor dan sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, ini rebungnya sudah agak dingin. Jadi siapkan kulit lumpia. Siap untuk dibungkus. Untuk isian agak sedikit banyak ya teman-teman, supaya pada saat digoreng itu dia tidak kempes. Dan untuk pelekatnya boleh kasih sedikit air atau bumbu lainnya, supaya pada saat dia tidak lepas. Oke, digulung sampai selesai ya teman-teman.
Oke, dan ini yang sudah selesai digulung-gulung. Kemudian minyak sudah saya siapkan. Yang sudah panas langsung aja masukkan ke dalam minyak panas. Dan jangan lupa tentunya untuk dibalik ya teman-teman, digoreng sampai warna kecoklatan. Warna kecoklatan ya, sudah kering atau garing, kemudian diangkat dan siap untuk disajikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini, dan jangan lupa tentunya untuk selalu di spot ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga sedikit untuk hiburan, dan yang baru menemukan dibantu untuk like, comment, and subscribe ya. Terima syukur mau bantu share, semoga menjadi amalan ibadah Anda. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.